Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'sir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi 'amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang dimuliakan. Pada malam yang penuh barakah ini, alhamdulillah, pertama mula mari kita sama-sama banyak syukur pada Allah SWT. Dalam erti kata sebenar-benar syukur yang hadir dari hati kita ini, hati yang benar-benar menghayati, memahami, merasai akan segala nikmat kurniaan Allah Taala yang telah begitu banyak bagi kepada kita hari ini. Terutamanya nikmat iman, amal ketaatan. Nikmat yang terbesar itulah nikmat iman. Pisayang sekali, manusia kadang-kadang tertipu dengan nikmat dunia yang kecil dan sementara. Mereka sibuk mengejar, berhempas pulas, malah risau keadaan dengan dirinya itu ketiadaan dunia. Tapi dia tidak bimbang tentang nikmat yang mana semakin lama semakin menghilang dalam diri dia. Itulah nikmat iman, amal dan ketaatan. Harus disedarkan bahawa seluruh kenikmatan itu hanya terletak pada keimanan dan ketakwaan. Kegembiraan itu mungkin ada pada dunia, tapi kebahagiaan itu ada pada iman. Hanya dapat gembira tidak cukup, sebab gembira ini terletak pada kebendaan semata-mata. Gembira ianya adalah perasaan, emosi, perasaan, nafsu. Dan perasaan ini boleh berubah-ubah bila-bila masa. Bila gembira boleh jadi apa? Sedih. Bila tiada benda, sedih. Sebab apa? Dia hanya tumpu pada nikmat yang kecil, nikmat dunia. Namun begitu, ada yang jauh lebih hebat daripada gembira, iaitu bahagia. Kadang-kadang kita terluka, gembira ke bahagia, bahagia ke gembira. Nah, malam ni faham baik-baik, sedang jemaah mata Allah SWT, perbezaan yang ketara bahagia dan gembira, dua benda berbeza. Bahagia duduk pada jiwa, gembira duduk pada emosi. Jiwa dan emosi dua benda berbeza. Ha, dua-dua, kena faham tu. Jadi, jiwa itu membawa kebahagiaan. Orang yang dapat bahagia sudah pasti dapat gembira. Mesti dia akan dapat gembira. Sebab apa? Perasaan dikawal oleh jiwa. Jiwa ni kalau dia mampu menguasai jiwa, sudah pasti dia boleh menguasai perasaan. Itulah orang-orang yang dipanggil aulia, hamba-hamba Allah. Ya, yang dinamakan sebagai aulia, kekasih-kekasih Allah. Yang mana mereka ni tiada ketakutan, tiada kegentaran. Mereka tiada kesedihan dalam hidup mereka. Kalau kita lihat, kalau kita diberikan peluang untuk berjumpa dengan awliya, kita tengok mereka ni seakan-akan tak ada apa-apa isu yang berlaku dalam diri mereka. Sebab apa? Mereka telah temui titik kebahagiaan. Sebab apa mereka temui kebahagiaan? Sebab mereka memahami nikmat yang besar. Mereka menghargai nikmat iman. Iman ni macam mana kita dapat nikmat dunia? Kita jaga selalu. Dapat dunia, kita tengok selalu. Kita berusaha untuk dunia. Tapi dunia akan habis. Akan lapuk. Akan reput. Akan busuk. Akan musnah. Begitu juga dengan iman. Iman kalau tidak dipelihara, dijaga dengan baik, dia akan jadi rosak. Malah dia akan menjadi satu benda yang lebih besar kerosakan. Itu dipanggil kezaliman yang besar. Ini apa? Syirik. Dia melakukan syirik, malah dia akan menentang Allah Ta'ala tanpa sedar. Itu sebab ramai akan jadi tak puas hati. Dia dapat dunia tapi tak puas hati. Sebab dia terhalang lagi mata hatinya dalam melihat iman yang benar.
Sudah jemaah mata Allah SWT, beruntunglah orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hati. Beruntunglah orang-orang yang berusaha untuk memahami nikmat yang sebenar, yakni kebahagiaan. Sebab dia akan dapat dua-dua sekali, yakni bahagia dan gembira. Ugilah mereka yang hari ini hanya tumpu kepada gembira saja, dunia saja. Nah, memang dunia nampak gembira, tapi ingat, gembira mereka itu terbatas dengan keadaan dan waktu. Time ada gembira, time tak ada sedih. Nah, ini yang kita tak nak, berbolak-balik dia punya perasaan ni. Akhirnya, kebahagiaan tadi menjadi benda yang penderitaan. Lawan kepada bahagia yang lebih dalam, derita. Gembira, ia boleh bertukar jadi sedih. Sedih ni tuan-tuan, dia boleh berubah tuan-tuan. Boleh. Dia boleh berubah jadi gembira. Ada satu lagi yang lebih dalam daripada sedih. Itu dipanggil derita. Penderitaan. Itu tuan-tuan, kalau derita, dia tak nampak sedih. Tapi menderita. Kat mana? Jiwa dia. Saya dah kering air mata, Ustaz. Dah tak ada air mata untuk saya nangis. Punya derita hidup dia. Derita dia sampai jadi apa? Orang yang sengsara, hatinya bertukar menjadi keras. Dan dia akan jadi orang yang di luar kawalan. Orang macam ni tuan-tuan, dia penderitaan dia akan berakhir dengan apa? Pembunuhan. Dia akan pergi kepada yang lebih besar, itu dia akan bunuh diri. Sedih-sedih ni dia boleh tukar gembira. Orang duk happy-happy kan dia, gembira sehari. Kenapa sedih ni, cak? Ha, dia gelap. Ha, ni abang belikan barang ni, gembira. Tapi kalau dia tak rawat kepada kebahagiaan yang sebenar, hidup tak berusaha cari bahagia. Ingat, bahagia akan bertukar menjadi derita. Dia bermula dengan tak puas hati. Jadi sidang jemaah mata Allah SWT, dalam tajuk yang lebih khusus itu kita akan tekankan dalam penghalang mata hati. Dalam kita menguruskan kehidupan ni tuan-tuan, dan tajuk yang lebih besar itu hakikat kehidupan. Kita nak menumpukan bagaimana hidup ini terurus dengan baik. Orang semua selalu cakap pengurusan. Bila sebut pengurusan, pengurusan perniagaan. Pengurusan, pengurusan harta. Pengurusan, semua pengurusan-pengurusan kita dengar. Tapi pernahkah kita fikir pengurusan hidup? Adakah kita meletakkan hidup kita diurus dengan baik? Kalau tanya ilmu pengurusan kehidupan. Ilmu mengurus hidup. Tak pernah lagi rasanya. Contoh, Allah Alam lah kalau dah pernah tahu. Kalau yang tak tahu tu, dia mengurus, hanya mengurus luaran tapi kehidupan tidak terurus. Macam mana nak tahu kehidupan tak terurus? Kata kunci yang pertama. Apabila kehidupan yang tidak terurus ni, kita boleh lihat dengan keadaan dirinya yang pertama penuh dengan kesibukan. Sibuk tak bertempat. Sibuk manjang. Asal jumpa sibuk. Asal tak jumpa sibuk. Kalau tak jumpa tahu dah sibuk. Bila jumpa dah dapat jumpa pun sibuk. Hai. Sibuk manjang. Tak bila dia tak sibuk pun tak tahu. Sibuk sana, sibuk sini. Dalam sibuk-sibuk dia tu, dia beranggapan dia dapat banyak hasil. Tapi ingat, hasil dia menyibukkan dia lagi. Contoh, dia dah urus hidup, dia dapat apa yang dia nak. Dream come true, kata orang Jawa. Saya ada dream, Ustaz. Saya ada impian. Oh, apa impian kamu? Apa dia? Saya nak urus kehidupan saya ini. Cikgu sebut juga. Dengan membangunkan perniagaan yang hebat. Saya nak buka cawangan yang banyak. Oh, bagus. Lagi, saya nak ada harta yang banyak boleh tolong orang. Bagus. Lagi, macam-macam. Semua di situ pasal banyak. Ingat, dalam banyak tu, dia jadi orang yang disibukkan ataupun yang tenang dalam menguruskan. Ada orang dia semakin sibuk. Semakin tak lekat dengan apa. Dan inilah yang kita tengok, orang yang tidak gagal mengurus hidup, dia tidak lekat dengan ketaatan. Tuan-tuan, sedang jemaah minta Allah SWT. Kesibukan kita tadi, kita tengok, adakah orang yang mampu mengurus hidup dia, kita lihat dengan kesibukan. Saya nak kaitkan dengan penghalang mata hati. Tuan-tuan, sedang jemaah minta Allah SWT. Cuba lihat. Dalam sibuk-sibuk kita ni, dalam menguruskan kehidupan pekerjaan kita, kita cuba renung balik, muasabah sekejap. Sebelum kita dapat perkara yang diuruskan itu, anak, isteri, keluarga, bisnes, semua, kita bermula dengan diri yang satu. Seorang. Seorang. Baik. Sebelum itu, seorang ini tuan-tuan, dari alam ibu rahim dan alam roh. Tak ada apa benda yang kita pegang.
Tiba-tiba kita diberikan urus perkara yang banyak. Yang banyak tu tuan-tuan, sebelum dapat yang banyak, diri yang satu, maka kalau kita lihat dalam bab amal, orang selalu cakap, saya beramal macam-macam lah Ustaz, setiap orang ada amal masing-masing. Kita pun berdakwah juga, dakwah masing-masing. Dalam masing-masing tu, kita tengok satu benda yang tidak boleh terasing dengan hidup kita. Apa dia? Antara amalan yang aulad, yang tidak boleh menjadikan satu alasan dan mencari satu perkara yang menjadikan kita rasa, walaupun amalan yang lain banyak kita buat, tapi amalan ni kalau gagal buat, consider kita tak lepas. Kalau kita lihat amalan yang akan ditanya yang utama itu adalah solat. Sebelum kita dapat semua amalan-amalan lain, tuan-tuan, amalan yang sudut khusus, ya, yakni amalan khusus dan amalan umum, ibadah umum, yang mana yang disyariatkan itu, yang diutamakan itu adalah solat. Allah kalau nak bagi, tuan-tuan, awal-awal ni, dulu masa disyariatkan solat pada Nabi SAW ketika Mi'raj, Allah nak rapat dia bagi kat kita, tuan-tuan, 50 waktu. Rapat Allah nak bagi. 50 waktu, bukan 50 rakaat. 50 waktu, tuan-tuan, kalau minimum satu waktu, kita main yang wajib subuh lah, 2 rakaat. Jangan main yang witir pula, minimum satu. Takci, 2. 100 rakaat lah. Bagi dengan 24 jam. Tolak tidur ni 24 jam. Setiap setengah jam solat. Tu sibuk tak sibuk yang kita sebenarnya. Sibuk tuan. Okay, baik. Nak kaitkan balik dengan kehidupan. Kita melihat, adakah kita berjaya meletakkan hidup kita ini, yang mana meletakkan bahawa ibadat solat itu keutamaan yang utama. Meletakkan keutamaan yang utama itu dari segi kualiti waktunya. Orang solat tapi kualiti tu bermula dengan kualiti waktu solat. Orang yang menjaga kualiti waktu solat mesti dia jaga kualiti yang lain-lain. Dia mula menjaga perbuatan, menjaga yang lain, kesempurnaannya. Kalau kualiti waktu solat itu sekadar-kadarnya, mentang-mentang dia ada waktu yang panjang, maka sekadar itulah dia solat. Kalau tak lekat, tuan-tuan, sebab kita tengok sejarah Nabi SAW bukan sekadar berdakwah yang kita nampak satu angle. Nabi memerintah, memimpin keluarga, negara, perniagaan, macam-macam, tuan-tuan. Tapi Nabi tak pernah tinggal waktu solat awal waktu. Sahabat ikut semua, tuan-tuan. Turun-temurun sehinggakan zaman pemerintahan, kita tengok Khalifah Utsmaniyah, tuan-tuan. Kalau tengok di Spanyol, Spanyol di Alhambra, waktu solat 5 waktu macam kat Mekah. 5 waktu ni pecah panggung, kan? Pecah panggung 5 waktu. Tapi hari ini kalau kita lihat, dia dua bab, kan? Mengurus waktu awal waktu, satu. Keduanya, dia menghargai, dia betul-betul menjiwai waktu tu pun. Ada dua perkara. Sebab apa kita tak boleh nak lekat dengan amalan pengurusan waktu yang utama tadi? Hatinya terhalang untuk melihat. Sebab solat ini adalah tanda ataupun sebagai syarat hamba dengan pencipta. Yang ni apa? Dia nak meeting atau jumpa Allah. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang betul-betul jaga appointment dengan solat ni, dia betul-betul yakin bahawa dia jumpa Allah. Jadi, bagaimana kita terhalang menjaga amalan yang sedikit ini? Banyak ke sikit? Sikit, 5 waktu. Sikit je. Banyak ke sikit? Setengah jam je. Iqamat, solat, azan, 10 minit. Minimum, maksimum tu 10 minit lah. Qobliyah. Kemudian solat 10 minit. Wirid sikit, 5 minit. Kurang lebih setengah jam. Banyak ke sikit? Sedikit. 5 waktu, ini yang katakan sedikit tapi istiqomah. Dan kalau kita nak tengok bagaimana Ramadan meninggalkan kita, intipati kalau tengok Ramadan ni, banyak orang mula rajin solat. Nampak? Dan memang disuruh untuk ingat balik waktu solat. Sebab itu buka tu letak pada waktu solat. Masuknya waktu solat, tandanya masuknya waktu berbuka. So ingat balik pula tu letak kat maghrib tu. Maghrib ni, tuan-tuan, awal-awal waktu untuk orang Islam. Bayangkan kalau awal waktu pun gagal. Tu pun cerita asar. Asar tu penghujung waktu. Lagi kadang-kadang terbabah. Asar, Nabi kata jaga 2 solat ni. Subuh, asar.
Subuh sebab dah tidur tu jarang-jarang lah orang nak jaga sebab tidur kan. Asar pula dah hujung-hujung. Kalau hujung penutup cantik, macam mati lah tuan. Mati kita pengakhiran yang baik. Cantik je landing waktu nak mati tu. Ah, cantik lah. Ibarat asar ni penutup hidup. Penutup hidup tu asar. Kalau asar tu pulang kabut tuan. Sah-sah maghrib pun kelam kabut. Pengakhiran kelam kabut, permulaan kelam kabut. Ha. Jadi itu maknanya pengurusan hidup gagal panggil. Bab kenapa dikatakan gagal begitu? Ha, kita letakkan balik sebab kita nak bagi satu KPI supaya hari ini kita faham bahawa macam mana hebat pun kita. Kita letak satu azab. Kalau gagal menjaga waktu yang sedikit ni, tak usah cerita yang besar-besar tuan-tuan. Tak usah cerita yang besar-besar. Nah, sebab kalau kita tengok analogi, tamsilnya, logiknya tuan-tuan. Cuba tengok. Semua perkara yang nak kita dapat dekat dunia ni bermula dengan masa. Kalau tak ada masa, tak dapat semua tuan-tuan. Contoh, nak kahwin, mulakan dengan kahwin. Seronok sikit dengan. Saya tak ada masa lah nak kahwin ni. Tak ada masa. Nak menguruskan kahwin tu tak ada masa. Tak kahwin. Contoh. Kadi pula tak ada masa. Appointment-appointment dan kadi. Sibuk panjang. Sampai ke sudah tak nikah. Masa. Tentu tak ada masa dengan anak. Hilang anak. Tak ada masa dengan suami. Hilang suami. Tak ada masa dengan isteri. Hilang isteri. Tak ada masa dengan Allah. Hilang segala-galanya. Nah. Tak ada masa nak urus projek. Hilang projek. Walaupun nilainya besar, berapa nilai projek? 10 bilion. Berapa waktu nak buat? Saya bagi tempoh 3 bulan. Hai, ini biasa buat projek macam ni, 10 bilion nilai 3 tahun. Tak ada, saya nak 3 bulan. So, you tak boleh commit, out, dismiss. So, sekarang ni, modal yang besar itu adalah masa. Dan masa ini tuan-tuan adalah bersangat berkait rapat dengan solat. Solat itu bermain dengan masa. Jadi masa ni pula dia berkaitan dengan nyawa. Nyawa ni pula berkaitan dengan diri. Diri berkaitan dengan hati. Oh tu panjang kona baring tu. Kona baring tu kan pergi masa. Tuan-tuan jangan salah faham, bila masa bukan jam. Ini tanda. Masa ni itu nyawa sebab permulaan masa itu dengan nadi. Ni, detik. Itu. Diukur dengan saat, detik. Nah, denyutan. Sebab itu, ada senggak-senggak masa waktu. Sebab tu setiap orang berbeza masa dia. Sebab, ia nyawa. Mana sama. Jadi, nyawa itu diri. Diri itu yang paling penting dalam diri ni. Apa Nabi kata? Qalbi, hati. Sebab tu mafhum hadis yang biasa kita dengar itu dalam diri anak Adam itu nafi jasad mudghah. Fa iza salahat salahat jasad kullu, fa iza fasadat fasadat jasad kullu ala wahya qalbi. Kalau baik hati baik semua, kalau buruk hati buruk semua. Jadi kita sekarang kena faham sebenarnya kita sedang mengurus hati. Baik hati baik semua, buruk hati buruk semua. Ha, macam mana simpel tuan-tuan? Kena pegang sipir ni. Apa yang dikatakan hati buruk? Apa yang dikatakan hati buruk? Buruk hati kamu ni, busuk hati. Apabila hatinya tidak diurus untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan urusan kita untuk mengenal Allah Taala ni bukan bermula ketika kita 3 tahun dah habis dah, 5 tahun okey selesai, dah ngaji dah dulu kat sekolah. Lepas tu dah selesai dah kenal. Kenal tu macam mana? Yang dikatakan tadi adalah bagaimana hati kita, kalau yang kalau saya boleh buat dalam konteks secara umum lah tuan-tuan. Umumnya, apabila hati yang diurus dengan baik, dia menjadi hati yang mutmainnah, tenang. Hati yang tenang ini hati yang mula sangat berpuas hati dengan kehidupan. Oh, payahlah nak berpuas hati dengan kehidupan ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab apa payah nak berpuas hati dengan kehidupan? Sebab kehidupan nampak kebendaan. Kehidupan tidak nampak kekuasaan.
Sedangkan hati kena urus untuk melihat kekuasaan Allah. Nah, bila nak melihat kekuasaan Allah, ada benda yang menghalang. Itu panggil buta hati. Buta mata kepala tak nampak jalan di dunia. Buta mata hati sesat jalan menuju ilahi. Siapa hidup yang tak menuju kepada Allah, dia menuju selain Allah. Bila menuju selain Allah, apa yang dia dapat? Ada ciri dia, tuan-tuan. Siapa yang gagal mengurus hati dia, dia ingat, alah berhati. Dan nak pula, dia salah faham. Dia cakap apa? Alah, hati ni, kita pujuk-pujuk, okey lah. Ataupun hati ni, ustaz payah, ustaz buat cerita berhati ni. Dia berhati ni sedih. Itu bukan sedih. Sedih tu perasaan. Sedih-sedih ni, tuan-tuan, duduk ke emosi. Hati bukan cerita tentang kesedihan. Hati cerita tentang kebenaran. Mencari kebenaran dalam hidup. Inilah tugas kita. Kita kena uruskan hidup kita mencari kebenaran. Bukan mencari kebendaan. Sebab bila nak bawa harta, tuan-tuan? Caranya adalah, kalau kita menuju kepada Allah dengan, ambillah balik dengan dunia-dunia ni, kita katalah, ustaz, dunia ni bawa dengan Allah. Pastikan setiap dunia yang kita pegang, hati kita puas. Pastikan. Pegang isteri, puas hati dengan isteri. Pegang suami, puas hati dengan suami. Pegang anak, puas hati dengan anak. Pegang bisnes, puas hati dengan bisnes. Pegang apa pun, puas hati. Kalau berpegang apa pada dunia, tidak berpuas hati, maknanya dia tidak sampai menuju ilahi. Sebab apa? Orang yang menuju kepada Allah baik tadi itu dikira dia dekat dan menuju kepada Allah. Lawan kepada baik buruk. Apa ciri dia? Gelisah. Derita. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Azab hati dia dalam keadaan jiwanya, tuan-tuan, terselindung. Memang kita boleh tutup jiwa ni, orang pun buat satu statement, dalam senyuman ada tangisan. Senyum dia tapi hati menangis, ustaz. Siapa yang tahu? Cik. Tapi takkan nak menangis sampai mati. Macam tu cerita, sedangkan mati kena ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang tu menangis, tuan-tuan. Tenang tu tak nangis lah. Kalau menangis pun dia menangis dengan ketenangan. Apa menangis dengan ketenangan? Menangis asbab dosa. Tu je. Selain daripada tangisan yang tidak membawa kita menitis kerana dosa dan takut pada Allah, tangisan itu hanya menangis tangisan kepalsuan. Palsu saja menangis. Sebab tu air mata darah menangis sebab masalah, sebab kebendaan, sebab kehilangan. Tak ada kira, tuan-tuan. Nangis menitih ni, tuan-tuan. Menitih setitih air mata, pastikan titisan air mata tu memadamkan api neraka yang tersedia untuk kita ni. Hanya air mata keinsafan saja yang boleh memadamkan api neraka. Tu je. Bukan air mata kesedihan dek kerana ujian dunia yang kita hadapi dunia dengan jahil. Macam tadi, tuan-tuan, saya baru lepas je lah. Kita ada buat sesi konseling ni. Dia bercerita bak masalah hidup lah. Begitu begini, bisnes jatuh, rumah tangga ni. Saya cakap, saya potong lah, stop. Yang puan cerita tu dah accident. Ibarat bawa bengkel cerita, tayar kita saya pecah, lampu pecah, badan dah kemek. Soalan saya, kenapa accident? Haa, dia macam ambil sedikit lah, tuan-tuan kan? Kita bukan nak tahu dah pecah-pecah tu. Kita tahu dah langgar tembok pecah, tayar pecah, tu terbuka, ni terbuka. Dia cerita maksudnya, hidup saya sengsara, jatuh. Ini masalah datang. Macam-macam benda diuji dalam hidup. Menyebabkan hati dia tak tenang. Soalan. Bukan soalan yang berlaku tu. Soalannya kenapa jadi begitu? Nah. Mesti cara bawa tak betul. Dia panggil failure. Mesti ada failure. Bawa kalau pergi kilang balik dia tengok. Oh, break. Problem. Ataupun mengantuk, terlelap. Oh, sekarang ni duduk isu apa? Tidur dalam mata celik. Apa nama? Tidur apa? Tidur celik. Kita pun buat tahu. Apa dah? Micro sleep. Oh, dahsyat. Temakum tinggi dengan tidur tu. Boleh pula ada penyakit mikrosleep air zaman, tuan-tuan. Ke tengah mikrosleep semua ni? Celik mana tidur? Oh, pakar. Pakar tengah tidur mikrosleep. Tapi memang itu berlaku. Ha, jadi maksudnya,
sebab-sebab berlaku kemalangan. Kebanyakan orang cerita dalam hidup ni tuan, biasanya tuan-tuan, biasa orang dengar mengadu masalah tak? Biasalah tu, datang mengadu masalah. Masalah tu consider macam dah accident lah tuan-tuan. Saya buat perempuan macam tu lah. Saya buat perempuan, kenapa boleh ada masalah? Adat lah ustaz, ni bukan soal adat. Kalau you mengadu, maknanya bukan adat lah. You dah penat, adat. Kalau adat ni tak ngadu dah. Ah, biasalah, salah. macam siang dan malam. Kejap ada, kejap tak ada. Dia dah boleh imun. Mana tak jadi masalah. Yang masalah dia mula cari. Kenapa ya? Nak masalah. Sebab hatinya mula berbunyi-bunyi. Jadi, maknanya di sini, tadi terhalang hatinya, tertutup hatinya dalam melihat kekuasaan Allah SWT. Jadi sedang jemah mata Allah SWT. Kalau kita lihat di sini, bagaimana tiga perkara yang mesti diwujudkan dalam hati ini. Dan tiga perkara yang ulama' menggariskan bahawa hati ini dibangunkan dengan tiga suasana dia. Iaitu pertama, rasa cinta. Itu penglihatan, rasa. Bila berhati ni cerita bab rasa. Nafsu, perasaan itu, nafsu dipanggil perasa ataupun perasaan. Kita dengar bab ya. Rasa lawan perasa. Ada benda beza? Berbeza. Perasa tak tulen. Contoh, rasa cinta. Perasaan cinta. Dua benda beza. Perasaan cinta boleh buat-buat. Tapi rasa cinta, genuine. Contoh, rasa strawberry dengan perasa strawberry. Mana satu strawberry? Rasa strawberry. Perasa strawberry, ini. Yang bukan strawberry, perasa. Sebab dia extract saja. Jadi, rasa cinta itu peranan hati. Perasaan cinta itu nafsu. Perasaan pula, dia boleh dibangunkan dengan keadaan-keadaan luar, faktor-faktor luaran. Tapi kalau rasa cinta, faktor-faktor dalaman. Dari dalam jiwa, dari dalam hati. Sebab tu kita tidak boleh terhalang hati. Sebab bila terhalang hati, kita bimbang, kita hanya ikut perasaan. Kita ingat cinta dah, tapi perasaan cinta sahaja. Perasaan cinta ni boleh dibuat-buat, tuan. Dia boleh copycat. Dia boleh tiru, tapi bukan cinta. Itulah dia lagunya, kaca dan permata. Tak boleh beza kaca permata tu. Sebab barang nampak sama. Nah, okay, baik. Itu yang pertama, mahabbah, rasa cinta. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, rasa harap. Tiga ni. Baik, bila kita kaitkan dengan makna tadi ataupun tajuk kita, penghalang mata hati. Maknanya terhalang untuk kita rasa cinta, terhalang hati ini untuk rasa takut, terhalang hati ini untuk rasa harap kepada yang utama, yang sebenar. Terhalang kita. Bila terhalang hati ini untuk rasa cinta, maka dia akan pergi kepada nafsu. Jadi, rasa cinta terhalang. Maka dia pergi apa? Perasaan. Ni nafsu, tuan. Perasaan ini, apa dorongan dia? Kebendaan. Kebendaan. Sama tadi, rasa takut terhalang daripada nak takut Allah. Tuan, ini benda, bukan benda main-main ni, rasa takut. Adakah kita benar-benar takut Allah? Tahulah. Macam mana takut Allah? Dia perasaan takut. Perasaan takut banyak, tuan. Perasaan ni macam-macam dah kita teralih kepada benda. Bila main perasaan ni benda. Ingat, perasaan ni benda. Sebab itu perasaan, kalau pergi, kalau kita dibiarkan perasaan tu, maka perasaan ni akan rasa takut sepatutnya. Ini yang kita nak bina. Tiba-tiba kita banyak bina perasaan takut. Bila perasaan takut, banyak ketakutan wujud. Takut habis duit, takut hilang itu, takut, takut, takut. Lalu tak jumpa jawapan, kita bercakap, lumrah lah ustaz, kucing pun ada perasaan, ini kan manusia. Kita pun cakap, kita bukan kucing. Ada orang dia tak jumpa, dia terus dia macam tu bagi jawapan. Dia malas nak fikir. Yang kita mengkaji, kita kaji tuan-tuan. Kita tak semudah-mudah kata, sabarlah,
sabarlah. Kita nak tengok dia masa dia lontarkan masalah tu, dia lontar dengan rasa atau perasaan. Kita boleh tahu. Macam tadi dia lontar dengan perasaan. Kalau perasaan kita kena tundukkan dulu, sebab yang keluar tu nafsu, dia banyak argue. Jadi tak guna sebab dia tertutup rasa. Itu dia panggil nanti adalah fasa tazkiyatun nafs, penyucian hati tu. Hati tu nak cuci, ni nafsu ni nak ditundukkan tu. Barulah hati tu celik. Dia mula rasa takut yang sebenar. Tuan-tuan, sidang jemaah mata Allah SWT, orang yang berjaya di dunia ini, dia hanya ada satu saja ketakutan. Itu apa? Takut pada yang menciptakan dunia. Dia tak ada ketakutan selain itu. Kalau dia takut yang lain-lain, maka tak selesai isunya, tuan-tuan. Sebab tu, beruntung orang yang orang alik di masjid. Orang alik di masjid ni, tuan-tuan, dalam surah At-Taubah ayat 18, dia ada satu kelebihan yang cukup hebat. Kalau tuan-tuan tahu kelebihan ni, wallahi, dengan nama Allah, tuan-tuan takkan tinggalkan masjid. Sebab apa? Sebab dia mendidik hati untuk tidak merasa takut selain Allah. Kalau faham lah ni, kalau tak faham tak jadi juga. Sebab itulah kena ada ilmu. Lam taksha illallah. Dah ingat ketakutan yang lebih besar tu, sekarang tak rasa lagi, tak rasa takut. Tapi bila? Bila Israel datang memanggil. Siapa lagu tu? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Waktu tu tuan-tuan, kalau tak bersiap sedia dari sekarang, seluruh ketakutan akan dilonggokkan kat situ. Tanggung waktu tu. Dulu kita kata, I'm okay. Tunggu mati ni. Tak usah cerita banyak. Ini kita bimbang. Memang everything, okay. Jadi perasaan takut dah tak ada. Sebab apa? Ada duit. Anak, okay. Suami, loving. Semua everything, okay. Why? We okay, fine. See you in court. Mahkamah sana. Payah no, nak cakap. Hati tu nak cakap macam mana lah. Sebab tu kadang-kadang diuji dengan ketiadaan ni bagus. Bila dah tak ada tu mengelabah. Pening. Nah, begitu. Jadi perasaan ni akan timbul banyak, tapi dengan rasa takut ni sebenarnya dia akan menghilangkan balik perasaan-perasaan palsu. Yang lain-lain ni semua palsu. Just sangkaan saja. Maka perasaan dia terkawal. Takut tapi terkawal. Jadi orang yang dipilih untuk datang dekat dengan Allah melalui jalan datang rumah Allah, itu nama Allah akan jaga hati dia. Sebab itu ada niat i'tikaf. Jangan lupa niat tu. I'tikaf berhenti. Berhenti apa? Nak overhaul hati. Kita tengah duduk ni memang tak nampak. Hati punya kerja, kalau nampak lagi tu kan. Tuan-tuan boleh tengok di Mekah. Makkatul Mukarramah. Cuba tengok. Cuba tengok apa main aktiviti di Mekah. Tawaf. Solat. Tapi dalam solat, kita banyak kalau tengok tawaf. Cuba tengok tuan-tuan, tawaf tu pusingan dia apa? Allah lawan jam. Tuan-tuan cuba tengok mesin basuh. Pusing mana? Mesin basuh petak ke macam ni ke macam ni? Nah, mesin basuh round, bulat. Masuk dalam mesin basuh nak cuci baju. Masuk dalam masjid nak cuci hati. Jadi HQ Mekah, HQ branch sinilah. Branch lah. Lepas tu kena dekat, ustaz saya datang majlis hati saya. Okey lah, firm lah. Semalam saya kemarin jumpa seorang lagi. Yang dia U-turn lah. Dia diuji macam-macam. Dan akhirnya dia menjadi orang yang dekat dengan majlis. Dalam lah 5 tahun istiqamah. Dia cerita balik, saya ustaz macam-macam Allah bagi rupanya ya. Seronok ni dekat majlis. Saya sampai resah kalau tak datang majlis. Kemah. Waktu malam tu saya dah tak ada aktiviti lain lah. Betul lah tu tuan-tuan. Malam nak duduk mana lagi? Sibuk benar nampak kaya ni. Minta maaf lah. Itu dia cerita dia. Jadi tujuannya nak bersihkan tu supaya tiada lagi selain tu. Patutnya rasa takut. Tapi yang ada perasaan takut. Rasa hilang. Sebab tu kita berani menentang Allah. Terhalang hati ni.
Hati kena pegang rasa takut. Bila rasa takut tuan-tuan, oh ya Allah. Berbuat dosa, ya berbuat dosa, tapi dia cepat untuk kembali. Wasari'u ila maghfirah. Cepat rasa bersalah. Ini yang kita nak. Sebab tu dalam Ramadan Mubarak, itu membantu untuk membersihkan hati. Daripada takwa tu. Takwa ni adalah dia cepat terasa. Terasa apa? Terasa dosa. Macam panas. Dia cepat. Dia cepat dia panas, dia astagfirullah. Dia buat dosa, astagfirullah. Dia cepat. Dia tak galik. Ghaflah. Dia tak anyut. Lalai. Dia tak sebut nama Allah pun okey. Bahaya tu. Ya? Begitu. Dan rasa harap. Rajak. Harap ni rajak tuan-tuan. Dia seimbang. Antara harap dan takut dia seimbang. Dia tidak takut pada yang membawa kerosakan. Tapi takut yang membawa pada pengharapan. Dia kalau takut ni dia harap supaya Allah bimbing dia. Diharap dengan rahmat Allah. Diharap dengan bantuan Allah. Diharap dengan segala janji-janji Allah Ta'ala. Bersertanya rasa takut. Dan lagi sekali, bila terhalang daripada hati sebab rasa harap ni pada hati. Saya berharap sangat Ustaz. Hati-hati sebut tu. Sebab kalau dia salah letak harap, dia pergi pada perasaan. Jadi harap dan rajak dia itu bukan letak pada hati. Pada nafsu. Bila tak dapat tuan-tuan, berguling dia. Putus harapan saya Ustaz. Wah, mula. Memang tak boleh diharap. Saya ingatkan dia boleh harap. Putus harapan saya. Kamu letak harapan kat mana? Letak kat tempat yang boleh, tak boleh diharap. Siapa suruh? Nak harap kat Allah tu macam. Terkebil. Haraplah kepada Allah. Harap pada Allah. Ni contoh. Tu belum lagi cakap. Kembalilah kepada Allah. Pening terus. Harap ni korang bolehlah faham juga. Akal boleh tangkap. Kalau kita kata balik kepada Allah je terus, pening terus tuan. Saya pernah test dah. Orang tengah kalut-kalut ada masalah ni, saja kita cakap tak payah buat apa-apa, berhenti dulu, kembali kepada Allah. Tak payah buat apa-apa. Dia pening terus tuan. Jadi kita kena explain balik satu-satu tuan. Siapa hari ni kalau datang apa masalah tuan, dia berharap pada Allah terlebih dahulu. Ini kalau pecah pada harap ni, rojak ni, dia duduk pada perasaan, dia pergi pada penyandaran kepada kebenaran, dia keadaan tu. Saya harap sangat projek ni jadi. Macam mana cara harap tu? Atas, bawah, kiri, kanan. Dia mula entertain tak tentu arah. Saya harap sangat dia mendapat. Apa dia buat? Maka dia akan buat benda-benda yang langgar ni lah. Melintang lalu, membujur sapu dia panggil. Terjemah mata Allah SWT. Maka di sini, tiga perkara ini. Bila kata terhalangnya mata hati, dia banyak lagi ini cerita tentang amalan hati ini tuan. Tapi tiga rasa asas yang dibahaskan oleh ulama. Meletakkan tiga rasa ini yang kita kena gilap. Dengan apa tuan-tuan? Dengan mana cara nak gilap hati ini? Itulah dibangunkan kesedaran. Dia kena sedar. Hati jalannya adalah sedar. Tanpa kesedaran, tiada istilah penyucian. Itu bahasa mudah yang saya guna ni tuan-tuan. Sedarkan dirimu. Contoh. Hati ini terbuka dengan cara kefahaman. Bila sedar, faham dia. Dan sedar faham. Apakah yang mengikat kedua ini, sedar dan faham? Itulah ulama meletakkan bagaimana Abu Lail Samarqandi rahimahullah mengatakan bahawa tuntutan kita untuk mencari kefahaman dengan kebenaran. Malah Nabi SAW bersabda dalam mafhum hadis, itulah talabul ilmu faridatan li kulli muslim, kewajipan menuntut ilmu. Ilmu inilah menjadi pasak balik tentang untuk membersihkan jiwa. Ilmu apa pula? Hati kena tanya tadi. Nak cerita tentang apa tadi? Rasa cinta, rasa takut, rasa halak. Harap, maka ilmu yang membawa kepada Allah, akidah yang benar. Bukan dazah pada kitab semata tuan-tuan. Real punya kehidupan. Belajar, kemudian praktis. Belajar, praktis. Maka sidang jemaah mata Allah SWT, bertepatanlah kata Nabi SAW dalam hadis mafhum, dalam bab yang mana, dalam bab hati ini, itu diawali dengan niat. Ini kita susun balik. Niat. Maka hari ini,
kita faham begini, kita buat, kita dapat. Kita buat, kita dapat. Nah, Nabi kata lain. Nabi kata ada hadis yang mafhum ni, in a'malu bin niyat wa innama likulli imri ma nawa. Muttafaqun alaih, mafhumnya. Maksudnya, sesungguhnya tiap-tiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan, bukan apa yang dia buatkan. Erti kata lain, perbuatan itu akan reflect niat. Jadi, maka hari ini apa yang diniatkan, itulah yang akan didapatkan. Ustaz, saya buat baik, saya tolong orang, habis macam-macam kebaikan, tapi keburukan juga yang dapat. Dapat buruk. Nabi kata apa? Kamu dapat apa yang kamu niat. Maknanya niat kamu buruk. Hai. Apa pula niat buruk tolong orang? Niat nak popular dalam hati. Nak merasakan kamu yang menolong. Nah, ni masalah kalau tak ngaji benar-benar tentang Allah ni. Wujudnya syirik. Syirik. Syirik pada niat khafi. Tersembunyi. Syirik dengan menyatakan diri yang mampu melakukan. Ketika melakukan itu dengan rasa, oh, didorong oleh tenaga, didorong oleh usaha. Kalaulah kita tidak berusaha, takkanlah boleh kita tolong orang, Ustaz. Sebenarnya, hakikatnya, Al-Sunnah Wajah mengatakan bahawa tiada daya, tiada kuasa. Illallah. Nak pasak, tuan-tuan. Tak, nama panggil apa, niat kita kosak, kita tepat. Tak berubah kita dalam melihat. Kalau mampu melakukan, maka dengan biiznillah. Ni yang kita nak. Tapi hari ni ramai klaim-klaim diri. Akulah, akulah, akulah. Ha, ni yang masalah. Berbalik dengan pengurusan ini. Maka Nabi kata, niat itu menentukan amal. Apa yang kita buat, kita dapat berdasar apa yang kita niat, bukan kita buat. Kalau macam tu senang tuan-tuan. Buat-buat, dapat. Buat-buat, dapat. Buat-buat baik, dapat baik. Kopiah, pakai seban, pakai jubah. Oh, jadi baik dah. Oh, selesai masalah ni. Tapi dalam hati, ada ghairillah. Sila jemaah mata Allah SWT. Azan dulu. Baik, kita pergi laluan untuk azan dan kita sambung sikit insyaAllah.
wassalatul qaimah ati sayyidina Muhammad wassalam wa ba'asul maqam mahmud innaka lantu khayful mi'ad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah jemaah mata Allah SWT, insyaAllah kita sambung sikit eh? Kita buat kesimpulan, kita sambung sikit. Baik, dan kita akan sambung pada sesi yang lain. Cuma malam ni kita sambung tentang kesimpulan. Baik, berbalik dengan perbincangan kita tentang niat, tentang hati balik, penghalang daripada hati ini tadi terhalang dia kerana apa? Tadi rasa yang dah bertukar kepada perasaan nafsu. Nafsu. Maka niat itu tergantung dengan apa yang dia faham. Kefahaman dia lah. Sebab itulah diasah dengan ilmu. Itu dibangunkan dengan ilmu. Sebab itu sedang jemaah mata Allah SWT, Nabi SAW ada mafhumnya satu hadis. May yuridillah khairan yufaqihu hafidin. Apabila Allah nak bagikan kebaikan kita di dalam agama ni, diberikan kefahaman. Agama itu adalah kehidupan. Tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT, kefahaman itulah kebaikan. Faham tentang apa? Ingat, semua gantung pada niat. Niat itu gantung pada kefahaman. Tujuan dia itu lillah. Lillah ni tuan-tuan, dia meletakkan dirinya itu menuju kepada Allah dengan hati yang benar-benar mengharap tadi, takut tadi, cinta tadi. Dibangunkan tiga perkara ini tuan-tuan. Jadi makna kata, kita nak menguruskan kehidupan kita dengan mewujud, membangunkan rasa cinta pada Allah, takut pada Allah, harap kepada Allah. Jadi hari ini kemungkinan kita beramal mungkin pada luaran. Kadang-kadang tuan-tuan, orang tanya kita, contoh ulang alik masjid dapat apa? Apa nak jawab? Ulang alik masjid dapat apa? Ada Allah redha macam mana? Orang tanya. Ha, sudah. Aku tak datang, bisnes aku jadi. Okey je. Ha. Pening nak jawab kan? Mesti ada hasil. Makna kata, hari ini kita kena jelas dalam niat kita. Bila kata kita niatkan itu kepada Allah, semua amalan kerana Allah, mana ada niat lain? Semuanya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Tak ada lain bermakna. Dan hati kita berniat pada lain lah tu. Sebab kita tak dapat apa yang dikatakan tadi. Hati senang, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, tak dapat. Bila ditanya, goyang juga. Amalan nampak banyak. Itu kan dah tercabar. Orang cakap amalan banyak, aku tengok hidup kau macam tu kan. Ada orang tanya jumpa. Ustaz, cakap jawab tak? Amalan banyak, hidup macam tu. Dia jawab apa? Sebab tu hari ini tuan-tuan, kita nak melihat yang mana yang memegang balik amalan itu adalah hatinya menjadi tenang dalam berhadapan dengan masalah. Itu kata lillah tu. Dia dapat apa yang dia niat. Contoh kita beramal ni tuan-tuan, kita nak mendapat ketenangan. Bila tenang, dunia tenang tak? Dunia akan tenang, kita uruskan dia. Maju tak? Majulah tuan-tuan. Mana ada orang tenang urus dunia tak maju? Tak ada lagi dalam sejarah orang yang mengurus dunia dengan tenang, dia kelangkabut. Tak ada. Dia maju sebab dia tenang. Keputusan tenang, dapat ilham, satu persatu petunjuk dapat. Ketika berhadapan dengan masalah, Allah uji, dia boleh berhadapan, dia handle dengan baik. Ini kata kunci dia, tuan-tuan. Sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini, kita melihat kembali bagaimana meletakkan tentang niat tadi. Perumpamaannya begini, tuan-tuan. Saya buat sikit. Amalan yang banyak, pahamnya sedikit. Amalan banyak, pahamnya sedikit. Amalan sedikit, pahamnya banyak. Beza. Amalan yang sedikit, paham yang banyak. Contoh, amalan yang sedikit, bukan amount sedikit, amal yang sedikit. Kadang-kadang amalan yang sedikit, dia buat alasan. Alah Ustaz, tak payah banyak-banyak, sikit-sikit cukup. Saya baca Quran sedikit tapi setiap koma, setiap hari satu huruf je. Nun. Sadaqallahu lazim. Allah. Kalau itu main dia jenuh lah nak kira tuan. Kita perhalusi yang sedikit tu mungkin pada sudut kuantiti. Tapi yang ditambahkan di sini adalah kualiti. Contoh amalan yang sedikit yang mana? Waktu solat. Sikit waktu. Dalam banyak waktu Allah minta sikit. Jaga yang sikit tu.
Yang sikit tu, kalau boleh istiqamah, ah itulah iman yang sebenar. Ni kadang, kadang cepat, kadang, kadang lambat. Mana satu nak menang, tengok keadaan lah Ustaz. Aha, dia main keadaan jenuh lah. Dah begitu tuan-tuan. Yang sedikit-sikit ni kita nak perhalusi. Contoh, syirik sedikit. Sikit saja kena, tumbang. Jaga, perhati yang sikit. Istiqomah menjaga syirik. Nabi SAW dalam satu hadis, mahfumnya nanti ini sentuh dalam bab syirik. Niat juga ni. Maksudnya, wahai manusia, jauhilah syirik. Sesungguhnya ia lebih samar daripada rayapan semua. Lalu ada yang bertanya, bagaimana cara Rasulullah menjauhi benda yang samar dengan rayapan semua? Maka Nabi kata, berdoalah, ya Allah. Ha, Nabi suruh kita. Allahumma inna na'udzika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ha, syirik saja tuan-tuan. Banyak sikit, tak banyak. Sikit. Tapi sikit itu Nabi kata, sesungguhnya kezalimannya besar. Kezalimannya banyak. Nah, begitu. Jadi sedang imam mata Allah SWT. Jadi kesimpulan kita boleh buat pada malamnya penuh barokah ini. Terhalangnya hati ini, apa itu wujudnya perasaan-perasaan itu, nafsu-nafsu yang didorong oleh kebenaran, keduniaan. Jadi caranya adalah, kita kena berusaha untuk menjadikan hati kita ini tidak terkesan dengan dunia tadi. Sebab itu dalam Ramadan puasa yang tertinggi itu, hatinya tidak sibuk dengan dunia. Ha, itu begitu. Jadi cara dia apa ni? Kena berterusan istiqomah dalam menuntut ilmu. Ilmu yang membawa mengasah kepada jiwa. Satu, istiqomah untuk duduk masjid. Bukan setiap waktu. Waktu-waktu tertentu lah. Macam maghrib, isyak, datang. Lepas tu kalau boleh, subuh, zuhur, asar. Tak dapat zuhur asar, top up maghrib, isyak. Itu istiqomah dua ni. Sikit, tak banyak. Tapi kesan dia besar. Jadi baru kita akan pergi kepada amalan-amalan hati yang membangunkan, mencelikkan seterusnya. Kalau kaedah awal pun kita gagal, macam mana nak cerita yang lain-lain? Tentang sabar, tentang tawakal, tentang siddiq, tentang al-mahabbah, syukur. Oh, lebih dalam tuan-tuan. Itu bila dah terbuka, kita boleh jaga penyebab-penyebab yang boleh menutup pintu hati. Penyebabnya dunia lah. Jadi caranya jangan sibuk kan. Macam tak nak sibuk, jaganya sikit. Waktu solat, pam, terusnya. Usaha. Macam mana kita Ramadan dulu, kita boleh terpanggil untuk menjaga, terutama maghrib, sab tengok waktu. Maka sama jugalah dengan waktu-waktu bulan-bulan yang lain. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT, kesimpulannya. Kata Buya Hamka, pokok yang baik tidak akan menghasilkan buah yang buruk. Pokok yang buruk tidak akan menghasilkan buah yang baik. Nah, jadi pokoknya di mana? Pokoknya pokoklah Ustaz. Pokoknya menjaga akarnya. Tuan-tuan nak hasil hidup yang baik, amalan banyak tapi busuk tak guna tuan-tuan. Apatah lagi amalan sikit, langsung tak ada hasil. Adalah satu tu kontang-kanting. Tawa. Yang satu tu pun tawa. Yang akan satu tu manis lah. Tawa juga. Jadi yang nak dijaga, nak dibaca itu akarnya. Apa dia? Imannya. Apa dia? Hatinya. Apa dia? Susun jiwa ini. Urus hati ini. Siapa yang berusaha untuk mengurus hati, dia sedang mengurus hidup dia. Kerana hidup terletak pada hatinya. Apa yang dia niatkan, itulah yang dia dapatkan. Hati-hati. Ha, itu datangnya. Takwa. Berhati-hatilah. Seruan ini tepat ditujukan pada orang lelaki. Kita lah. Sebab kita yang kena berhati-hati. Banyak kita punya pimpinan belakang tu. Salah kita bawa, ranap semua belakang. Hati-hati. Sebab tu lah khatib. Tak habis-habis. Tak berhenti-henti. Tak penat-penat. Malam jadi rukun. Ittaqullah. Ittaqullah. Apa hal? Berhati-hatilah. Jangan sampai menyimpang hati tu. Silap bawa aksiden. Jadi itulah dia, insyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita ni dalam bab tadi penghalang kepada hati ini, yang kita akan masuk kepada, kita terus pada yang ni dah masuk dalam bab niat. Nah, dalam bab niat ni memang ini penting, sebab langkah utama seorang hamba untuk taat kepada Allah, hendaklah mempelajari niat lalu memperbaiki amalnya.
mempelajari niat lalu memperbaiki amalnya. Dia serentak. Jadi kita susun balik, maka ini yang kita nak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama kita hidup membuahkan hasil yang baik. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jadi cukup setakat itu untuk malam ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat dan barakahnya. Dan kita mohon kepada Allah Ta'ala istiqomahkan kita dalam jalan ketaatan, istiqomah datang masjid, istiqomah solat awal waktu, istiqomah untuk rasa bersalah dengan Allah sehingga istighfar kepada Allah, istiqomah kita untuk menjadi hamba yang soleh dan solehah. Kemudian mohonlah kepada Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga-Nya. Amin rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih farah dan salatul hasanah.